のゲルマン魂はヤワじゃねえんだよ。セオリーも伝統も金繰り捨て、ただこの試合に勝つ。大好きなサッカーでは誰にも負けない。つなぐこと、その一点に集中する。そう簡単に点を取れると思うなよ。これからゴールをすることは許さん。Bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.game ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire Film, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys. Yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal langsung ngegacha yang terbaru, yaitu si ada Gamo, Mikami, sama si Katagiri ya, yang masih muda. Cuman sebelumnya kita bakal lihat notis dulu ya, ada banyak apa sih informasi-informasi. Ini player survey nggak penting ya, saya males ya. Ini event line up, kita lihat dulu ya, 45 juta download ya guys ya. Oke, ada transfer, one assessor, player garanti. Eh ini apa? 5 player tiket transfer. Oke, ada skenario, ada tackle Akai online mode. Oh, ini yang kemarin ya. Legendary backball jual shop ya. Shop kok shop sih ini. Ini challenge road renewal. Kayaknya diganti ya. Oh, revival. Transfer club update. Oh, update ini ya. Tiket transfer ya, koin. Oke, ini yang koin yang gue butuhin sih itu. Beginner pack, sesar premium transfer, update info. Weh, apa nih? Update info, kita lihat update info dulu guys, bentar. Update info biasanya ada yang penting cuy. Premium rank function added. Ini di mana tapi ya? Check detail from notification and app. You can now view online match history. Oke, okay, player use league in lane, blablabla. In the hands of the player, oke, nggak penting. Gue pikir penting ya, ternyata nggak penting guys. Ini apa cok? Dream Championship? Apa? Dream Championship 2002 Team Enhanced Transfer. Ini gue mau nih, pengen gacha si ininya. Si Klinsmann. Gue butuh Klinsmann doang cuy, akun yang satu lagi. Itu bisa Belandanya lengkap cuy, akun utama ya. Wah, cocok banget ini. Wih, gila, ada yang debuff, ada yang ini Yuga SDF, ada Awi SDF, sama Genzo ya. Mantep, mantep, itu nanti ya. Tanggal berapa? Sorry, gue gak ngeliat tanggal ya. Tanggal 5 hari Senin. Wah, gas itu ya nanti ya. Kita beli akun lagi aja kali ya guys ya. Oke, ini dia guys, kita bakal langsung ngegacha. Itu dapat tiket tadi ya, by the way. Tapi itu tiket apa ya? Oke, mana sih tiketnya tuh? Oh ini ya, one player assessor garanti ya. Gue coba dulu deh, kayak gimana sih 5 player tapi one assessor garanti. Apa jangan-jangan setiap ini one assessor garanti ya? Enak dong. Oke, dapat assessor garanti. Kayaknya bener sih ya assessor garanti nih guys ya, tiket login tadi ya. Dupe, cok. Ini akun DB aja masih bisa dupe anjir, luar biasa emang nih game. Oke. Ini kita gacha ini dulu deh.
abisin tiket-tiket dulu ya guys ya, soalnya gue mau pengen abisin tiket, abis itu baru kita lihat-lihatin lagi yang lain ya. Sebentar guys, kita langsung gacha-gacha saja dulu. Next is accessor garanti. Gas, dapat apa nih? Jebret. Gak berguna anjay. Dapat lagi nih. Bede, cakep. Cakep pakai B, cakep. Kita live, kita nanti bakal live ini kali ya, live gacha ya guys ya. Gua udah lama enggak live gacha nih, pengen gacha-gacha lagi kita ya. Gaskan enggak sih? Beng, langsung. Wana sasar garanti, jar. Enggak begitu. Oke, kita lihat stat-stat para legend kita yang bakal kita gacha ya guys ya. Ini apa lagi abis. Slot abis mulu slot. Waduh, udah bodoh dah. 199, gas. Tidak butuh. Oke, kita lihat di sini Mikami. Takatakiri. Wah, kata kirinya ya hampir 12.000 shotnya ya. Powernya juga lumayan, 10.000. Hampir 11.000 ya. Ini belum boundary break 2. Ini belum boundary break loh coy, tapi kuat ya statnya. Agile combination. Apa ini coy? DFGK killer, team skill, toughness, Japanese. Oke. Okay. Dia bisa begal. DFGK ya, DFGK killer ya. Block one up. Wah gila, ini 100% coy, nyala. Ada stamina killer, ada tenacity. Oh, ini sih mantep sih. Ada cat killer. Espadas berarti bisa nge-punch dong ya. Cuman ini warnanya merah dan legend ya. Tapi momentumnya 480 doang guys, nggak nyampe 500 ya. Bonnya 5% cat killer. Ini bagus lagi nih, ini counternya bagus ya. Cuman buat lawan Espadas belum tahu sih. Coba kita coba review ya. Semoga sih dapat ya si katagirinya. Semoga. Kalau nggak dapat sih ya puyeng nih. Lanjutnya si Minato Gamo. Wah gila bloknya coy. Gede banget bloknya ini. Blocker sejati sih Gamo nih. Penalty area master. Aduh gak penting dong, jelek dong. Strong intercept, high power tackle, fearless block. Ada auto intercept and auto intercept enhance. During a Japanese teammate. Japan team. Kalau misalkan ini 15% nyala ya, berarti nggak perlu syarat apapun ya. Jadi yang penting player itu Japanese, itu bakal dapat 15% auto intercept ya. Lumayan sih. Ini start master, ini side master aja. Lah. Side master itu berarti di ini dong, di samping ya. Lah, gimana anjir? Kok gamonya agak membingungkan ya, tapi ada Japanese player statnya ini sih. Bonnya 5%. Skill block cancel 2. Ada fearless block stalling intercept. Agak bingung gue guys tapi ini. Side master, penalty area master. Gamonya agak kurang sih. Oke, Mikami. Mikami ini forward killer. Oke, 500 momentum ya. Dan ini skill type Japanese, lumayan banget sih. Ini gue Mikami kayak butuh sih. Ini statnya lebih gedean catch-nya si ini apa sih bagus ya? Coba deh kita bandingin guys sama bagus ya. Kalau sama Espadas sih ya jelas ya, Espadas masih ngeri banget cuy. Bagus. Nah, sama ya? Emang berapa sih statnya? Wah, kayaknya gedean si bagus ya. Gedean bagus dari segi stat guys ya. Cuman ini forward killer sih. Safety zone master catcher. Wah, ada shield. 3,5 bonnya. 4% 2 skill type Japanese. Mikami agak kurang sih guys. Agak kurang sih ya Mikami ya. Gue ngeliat sih kayak kiper-kiper dibantai AM sih nih. Ini lawan si Kaiser-nya udah mental sih. Walaupun dia forward killer-nya 20% ya. Tapi kita coba gacha aja guys. Let's go!
kita full step, semoga dapetnya Mikami sama Katagiri ya. Gas kan? Sebelum masuk ke videonya lagi nih, gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian kalau sekarang kalian bisa top up dengan yang murah, aman, dan terpercaya, yaitu di Kiano Store guys ya. Di Kiano Store ini harga Dream Ball-nya jauh lebih murah dari harga yang ditawarin di game shopnya ya. Jadi kalau di Kiano Store, kalian 200 Dream Ball itu bisa dengan kalian dapetin 950.000. Wow! Tapi ini tergantung dari rate dolarnya guys. Jadi kalau misalnya dolarnya lagi naik, berarti harganya mengikuti ya. Tapi di sini juga ada paket Dream Ball Packs 300 Days 100.000 doang. Dream Ball Packs 14 Days itu juga 50.000 doang. Jadi kalian tinggal lihat aja price listnya, ini udah murah, aman, terpercaya. Di situ sudah ada Instagramnya dan ada nomor WhatsAppnya. Tentunya gue taruh juga di description. Jadi kalau misalnya kalian mau pengen beli Dream Ball aman, terpercaya, dan pastinya murah di Kiano Store ya guys ya. Back to the game, let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Step 1 guys. Jebret, langsung dapet kayak gitu ya. Biar seneng gitu loh. Gue jarang-jarang banget nih ya dapet di step 1. Ini by the way akunnya kayak bakal gue giveaway deh guys. Gue udah kebanyakan akun cuy. Gue mau pengen beli akun lagi. Jadi yang ini bakal gue giveaway. Yang ini ya. Tapi gak tau kapan guys. Nanti aja pas live lah ya. Kemungkinan live antara Sabtu atau Minggu sih. Soalnya kalau hari Jumat tuh pegel banget cuy. Sumpah. Gue tuh ada niatan banget sebenarnya. Step 2 Roberto. Berikan kami red up. Bodoh, nice. Apa nih? Gaskan step 2 coy, mantep banget ini. 2 tapi yang satu enggak red up. Yang enggak incer yang dapat coy, emang ya. Emang channel ini tuh channel pembuangan red non red up, bukan pembuangan non red up. Pembuangan player yang enggak dibutuhin gitu loh. Anjay, anjay. Step 3 guys, semoga step 3 ini bisa SSR garanti dan yang ada di banner. Ayo, Natureza Tsubasa, berikan aku yang terbaik. Let's go. Dar. Duh. Butuh banget. Ini udah jadul, ini udah jadul banget itu. Jadulnya jadul parah, cok. Kenapa ya? Step gacha itu tuh kenapa ya? Kenapa sih bau banget, cok? Gak tau lah, guys. Emang kayak channel gue aja sih yang busuk kayak kalau gacha ya. Bingung gue. Gak usah gitu lah, mari. Duh, step 5 guys. Bismillahirrahmanirrahim aja lah ya. Berikan aku Mikami lah, Mikami lah. Gue pengen Mikami coy. Mikami please, please, please banget, please banget Mikami. Rival Tsubasa tolonglah, Mikami keluarin. Waduh, kalau Roberto yang support sih gue takut sih. Wah, pas banget coy, nice. Mikami ini keren sih. Kayak Genzo anjir, Genzo Mizo ya. Bener ya kata si Endgame ya. Kayak Mizo. Coba kita lihat timnya ya guys ya. Nah, ini timnya yang ini. Oh, kita punya Espadas, mantep gak sih? Kita keluarkan GK kita guys. Sah, yang keluar, kamu keluar. Bede, jebret, anjay, gaming, S-type skill type Japanese. Nah, udah lumayan lah ya, ini bisa dipakai juga nih. Ada Beckham, 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 BB kampungan. Udah lumayan mantep banget ya. Ada si ini juga ya, Gamu. Gamu. Ada Katagiri ya, kita nggak punya Katagiri ya. Aduh, nggak punya Katagirinya guys. Tapi Beckham-nya ini gimana nanti ya timnya ya? Nggak jelas juga guys, bingung juga nih timnya mau gimana anjir. Mikami sih, kita butuh misal Mikaminya ya. Kenapa dapetnya Gamo, cok? Sumpah, kalau ada Mikami nih cocok banget nih.
Mika Tagiri. Ntar guys, gue coba sekali satu step sini aja nih, bisa gak sih? Satu step sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gak dikasih guys. Ya oke, fine. Gak dikasih, emang lu klub lu pelit lu, sumpah lu. Ini by the way, story-nya masih belum kepegang ya guys ya. Ini bener-bener akun yang kayak fresh banget sih. Jadi nanti gue bakal kasih ke kalian ya. Ini dari event semuanya, wah tuh, semuanya masih fresh. Ntar kita giveaway aja lah ya. Udah ada Espadas juga gitu. Udah ada si Brian juga ya. Oh kita ngeliat sih, pengen ngeliat ini ya, apa sih namanya? Ngeliat si ini, story. Kita lihat story-nya guys. Cepret. Story mode. Nah ini baru sampai ini doang nih. Ini aja masih belum kelar-kelar ya. Tuh, belum kepegang ya. Ini juga belum selesai tuh. Jadi masih banyak DB-nya yang bisa kalian ambil. Dan ini bakal nanti kita giveaway pas lagi live ya. Kita naikin si ini dulu coy. Si Mikami dulu ya. Kita lihat ya, dia kalau dibenderi break level 4 bakal kayak gimana nanti nih. Tatsuo Mikami. Kenapa tapi stat apa namanya punch-nya apa catch-nya itu mirip Doleman ya? Jangan mirip Doleman lah, coy. Maksudnya kan ini kan dia punya legend sendiri ya. Masa disamain Gonna Shuto. Doa Masuro Shizuraize. Masa kayak gitu ya? Ini apa nih? A-nya apa nih? Jangan yang susah-susah ya, tolong ya. Kata giri gue udah kepake abis, coy. Gamo lagi. Kamu tuh udah ini belum sih? Aduh guys, belum ya. Ya udahlah nanti aja. Kita lihat di stat BB4 dulu. Tapi enggak ini ya jadinya ya. Ya udahlah, berarti kayak begini aja guys. Nanti kita coba review tim ini ya. Sebenarnya sih bagusan Espada sih. Ini kita defender enggak ada yang bagusan apa? Si Gamo sih. Tapi ini buat nyalain Misaki harus ada 2 skill type. Jadi emang harus ini ya. Ya udah nanti kita bakal coba review aja guys. Oke, berarti segitu aja untuk video kali ini. Kita apakah kalian gacha atau nunggu hari Senin itu juga mantap juga sih. Ada banyak itu ya pilihannya ya. Langsung aja digaskan kalau misalnya kalian mau pengen beli akun DB langsung di isubahasaindo.game. Kalau mau pengen beli Dream Ball itu di Kiano Store aja guys. Jadi kalian bisa gacha top up paid ya. Langsung aja lihat di link description. Oke, berarti segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa komen dan subscribe. Sekalian komen di bawah juga kalian gacha gak sih untuk banner ini. Sekian, thanks for checking. See you in the next video guys. Bye bye guys ya.